Haris Priza terlihat hadir dalam kajian bersama keluarga dan sahabat. Hafizah pilih lakukan ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Aktor tampan Haris Priza beberapa saat yang lalu terlihat hadir dalam sebuah kajian musyawarah yang dilaksanakan di rumah Baim Wong bersama mamanya Mama Fani dan juga kakaknya ya guys. Tampak banyak sekali artis yang sama-sama hadir di acara tersebut seperti Iris Bella, Dini Aminati, Pebi Rastanti, dan lain-lain. Tampak keseruan saat Haris Priza mendengarkan dengan seksama ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang didaulat menjadi penceramah di acara tersebut ya guys. Tampak Haris Priza duduk di barisan paling depan dan mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan dari Ustadz Adi Hidayat tersebut. Allah punya 99 sifat Allah punya 99. Sementara itu, banyak yang bertanya-tanya mengenai Hafizah yang dikabarkan dekat dengan Haris Priza ya guys. Sampai saat ini, mereka tidak terlihat bersama. Padahal, sebelumnya Hafizah pernah hadir juga dalam sebuah kajian bersama orang tua dari Haris Priza. Namun, buat hari ini, Hafizah tidak terlihat ikut hadir di acara tersebut. Untuk diketahui kalau Haris Priza sampai saat ini tidak pernah terlihat bareng dengan Hafizah ya guys. Semenjak malam tahun mereka yang berbeda di lokasi yang berbeda, sampai saat ini mereka belum pernah terlihat bersama. Walaupun sebenarnya banyak juga persamaan yang mereka pernah lakukan dan mirip-mirip. Namun kita tidak tahu yang terjadi sebenarnya dengan mereka berdua ya guys. Itulah momen Haris Priza yang terlihat ikut kajian bersama Ustadz Adi Hidayat ya guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.